Assalamualaikum. Hari ini anda berada dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Myvi nak upgrade brake Brembo. Bak Brembo lah. Brembo 355mm original punya Brembo. Sekarang original biasa saja. Dia nak tonton sampai habis lah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak buat break, boleh call kita. Dan ni kita nak buka dia. Okey, ni yang sebelum ah. Yang sebelum tengok betul-betul. Sebelum macam ni. Kita tengok. Okay, ni yang Myvi tadi ah. Yang Myvi tadi kita tengah custom bracket dia, tengah buat bracket. Dia upgrade brake Brembo. Jom kita tengok dia buat bracket macam mana. Oh, memang terbaik lah. Dekat kilang ni juga dia buat bracket. Datang terus boleh buat bracket. Daripada macam ni sampai jadi bracket. Memang puas hati lah. Alhamdulillah, bracket yang kita buat tadi dah siap untuk Myvi lah. Pasang brake Brembo. Okay, sekarang ni kita nak buka. Ni yang original dia. Sekarang kita pasang disc 355mm. Oh, memang cantik ah. Brembo original ni. Jom kita tengok. Pasang. Tak lama dulu. Ni tengok, kita sambung lagi. Yang tadi dia orang dah buat bracket, sekarang nak pasang. Nampak jauh beza. Okay, jom kita tengok dia pasang. Dia pasang bracket dulu lah. Bracket dah pasang. Nampak dah ada bracket. Kita ambil brake Myvi bapak besar pasang 355mm. Huh. Sain-sain Toyota Cardina punya. Tu makan dia. Brake tak makan ni, makan dia. Member cakap. Bukan saya cakap ni. Member cakap. Ai malu pula. Tu customer tengah makan. Lagi satu Myvi putih. Myvi putih. Belanja 355mm. 355mm. Memang terbaik lah, mantap. Macam ni bos. Yang asal dia tengok. Kecil je yang asal. Jom kita tengok yang kecil. Ni bukan brek ni. Ini drum ni. Buat hati you. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan tombol kat bawah tu. Tekan subscribe dan share. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Jom kita jalan-jalan lagi. Apa lagi dia buat kat sini? Memang meriah lah. Okey, memang meriah lah. Ni owner dia. Tengah makan. Okey. Memang cantik bo. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okey, jom kita jalan-jalan lagi dekat kedai LAN Automotive Engineering ni. Apa lagi yang dia orang ada? Okey, kalau nak ambil yang Honda Odyssey, Honda Civic FD pun ada. Design pun macam-macam design dia orang ada. Boleh call, boleh WhatsApp. Kalau tak balas, banyak lagi nombor kat situ. Boleh call yang mana-mana pun boleh. Banyak nombor telefon kat situ. Okey. Banyak lagi Brembo lah. Macam-macam Brembo ada. Kita tengok sini, Project U ada. Project U ada. Memang mantap lah kedai dia. Okay, yang ni pula Myvi ni. Jom kita sambung lagi, kita tengok Myvi ni sikit. Yang ni dia pakai Project U. Project U lah. Memang cantik.
Yang baru kawai upload. Ah, nampak itu dah siap pasang, dah siap bleeding. Sebelah kanan dah bleeding, kita tengok sebelah kiri. Pastikan angin dekat paip ni habis baru kita tutup benda ni. Mana angin tu dah tak ada dalam brek. Barulah mampak bro, oh, sedap brek. Cantiklah. 355 mm. Eh bro. Kita tengok yang sebelah ni dia dah pasang rim. Alhamdulillah dah siap dah bleeding, dah siap dah pasang brek, kita nak pasang tayar pula. My VSE pertama yang pasang brek. Brembo 355 mm. Memang besar lah. Oh, padat bo. You know? Yang tengah menonton tu jangan lupa tekan button subscribe. Tombol loceng dekat bawah tu bos. Support sikit, support sikit. Tekan subscribe dan share. Okay, nampak? Dah siap pasang dah. Penuh. Okay, sekarang kita dah nak test. Yang tengah menonton jangan lupa. Customer pun dah nak balik dah. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe.